Bila korang nak beli Roth UL, apakah perkara yang paling penting dan menjadi faktor utama dalam pemilihan Roth? Adakah Roth lagi halus, lagi sedap? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Sebelum itu, save video ni untuk rujukan masa depan. Pernah tak tanya diri apa sebab pilih Roth itu atau Roth ini? Atau korang main pantai je, tengok cantik, terus bala? Atau korang ikut apa yang orang lain pakai tanpa tahu kenapa? Tujuan video ini adalah lebih kepada mendidik dan kita sama-sama memahami apa yang tidak difahami oleh kawan-kawan pancing kita yang lain. Jadi, jom tengok antara sebab utama kawan-kawan lain beli rod pancing UL. Nombor satu, berat rod. Kenapa? Perlukah berat rod tu jadikan pilihan? Rod ringan lagi sedap, rod berat tak sedap. Ya ke? Betul ke? Nombor dua, berat umpan. Kenapa? Perlukah aku tahu berat umpan berapa yang sesuai dengan rod UL? Nombor tiga, saiz profil gewang yang korang ada untuk disesuaikan dengan rod. Kenapa? Perlukah aku tahu saiz gewang dan profil gewang aku untuk sesuaikan dengan rod? Nombor empat, tahap respon tip. Kenapa? Adakah tip macam ni tak best? Atau kena pilih tip yang keras? Nombor lima, saiz tip dan saiz bud. Kenapa? Saiz tip halus macam ni tak sedap ke? Atau saiz bud kecil macam ni tak sedap ke? Atau pilih rod tip yang tebal, bud yang tebal untuk kegunaan lain? Nombor enam, cari panjang rod yang sesuai. Kenapa? Rod pendek tak best ke? Rod panjang lagi best ke? Rod pendek boleh kas jauh ke? Rod panjang confirm ke boleh kas lagi jauh? Nombor tujuh, cari grip dan finishing jenis EVA atau core. Kenapa? Jenis EVA macam ni tak sedap pakai ke? Atau kita kena pakai jenis core? Kenapa kita kena pilih salah satu tu? Nombor lapan, utamakan brand resin. Kenapa? Fuji saja ke yang sedap? Yang lain tak sedap? Nombor sembilan, utamakan brand guides. Fuji saja ke yang sedap? Brand China tak sedap? Seagate tak sedap? Lain-lain brand tak sedap? Nombor 10, utamakan brand yang bagi info tentang rod. Kenapa? Tak ada info, rod tu tak bagus ke? Atau ada info, baru tahu rod tu proven? Nombor 11, utamakan brand luar. Kenapa? Brand lokal tak sedap ke? Brand luar je sedap? Nombor 12, utamakan kualiti lebih dari yang lain. Kenapa? Rod tak kualiti tak sedap ke? Atau rod kualiti yang sedap? Nombor 13, utamakan cadangan kawan-kawan lain. Kenapa? Kalau kawan tak cadang, kita tak boleh beli ke? Kita tak pandai ke? Nombor 14, jenis dan kualiti blank. Kenapa? Perlukah aku tahu pasal kualiti blank, jenis blank? Nombor 15, target dan size pieces. Kenapa? Satu rod tu tak boleh pakai ke untuk semua game? Satu rod tu tak boleh pakai ke untuk spesies yang aku nak? Nombor 16, bergantung pada lokasi pancing. Kenapa? Aku nak pakai satu rod untuk semua lokasi pancing tak boleh ke? Nombor 17, berdasarkan pengalaman diri. Kenapa? Tak ada pengalaman, tak boleh beli rod ke? Nombor 18, lagi kecil poundage, lagi sedap. Kenapa? Yang besar tak sedap, yang sederhana tak sedap. Nombor 19, cantik. Kenapa? Semua rod nak cantik je ke? Yang tak cantik tu tak best. Nombor 20, price target. Kenapa? Murah tak sedap, mahal je sedap. Confirm ke? Jadi, ada 20 sebab utama yang biasa dijadikan persoalan sebelum membuat pemilihan rod UL atau mana-mana game yang korang suka. Tanya diri kenapa? Kalau tak tahu kenapa, itulah masa untuk belajar. Kalau korang ada pendapat lain, silakan share dan bagi tahu kenapa. Sebab kenapa itu boleh buat rakan-rakan lain belajar sama. Jika anda suka dengan tips ini, jangan lupa like, komen, share dan save. Kita jumpa lagi dalam topik akan datang.